kata tukang. Masih jauh. Gimana anda boleh rupa stres? Orang banyak pikiran. Banyak sekali kita tanaman yang rusak. Yang mana lagi yang tidak ada pupuk? Mana lagi tidak ada perhatian dari pemerintah Konoha? Aduh, sakit kepala kita ini. Tahu semua bagaimana ini hidup. Ini kan semua pemilihan. Jadi, orang mesti ganti pemimpin. Dan pemimpin yang bakal sedoi itu orang cerdas. Kalau kita nyanda, kalau kita butuh pemimpin yang perhatian Pak Tora, perhatian Pak masyarakat Konoha, kita butuh itu. Tapi kalau ada yang bakal sedoi, mari no. Waalaikumsalam. Siapa lagi kan? Bagaimana om, kabar ini? Jamin tapi kopi. Nyanda cuma ada rasa. Ada keperluan apa kemarin? Nyanda, semua pemilihan tuh ini. Jangan lupa turun dua pe. Calonnya. Maaf. Yang boleh bermain doi begini kalau cuma Sadiki? Orang, kita pecalon ini mana doi? Aduh, ini mulai sebenarnya begini. Sumpik ya, jangan lupa, hari ha. Upe cantik, sama ini petuang. Majom lo. Suka anak-anak lagi ini. Ambil bunga di sini. Ini astagfirullahaladzim. Kok ada tol tamu bunga? Bani tamu dapa orang Mbak Ami ini. Bunga ini memang kok tamu sih. Ramas-ramas gagal. Siksa orang luar rawat kong. Ini jaga datang Pak Ambil bunga di sini. Gimana jaga datang Pak Ambil bunga di sini? Ampun Bang Jago. Papan curi bunga. Anda, kita ini ada yang datang mengantar barang bagus. Mia, barang bagus apa itu? Jadi begini, ada barang bagus. Yang penting jangan lupa turun dope calon. Sudah aman. Yang penting iya toh? Ada. Kok gua ingat kemarin mana? Ada, Dang. Ada. Ros orang punya ini. Kamu aja kama. Nanti. Soalnya nama dulu lama ini. Soalnya pergi. Si banyak lagi. Iya dah. Kasih. Ada apa ya itu? Pokoknya bisnis. Bisnis apa kali? Nggak ada yang bisa belajar. Itu TS itu. Nah, iya so? Sudah yang penting mau nyemak ikut pagi dia mau kasih akang itu. Tenang, tadi kira ikan tiba dia. Iya, di kasana kamar. Oke. Alas tada,
tinggal gaga ini bunga sama dengan DP tuang. Waduh, oh, iya noh. Mami apa kita jual satu ini Mana? Ini. Iya, ini sudah. Ini bunga sebenarnya gagah sama dengan DP tuang. Bersayang ditinggal nikah. Hilang dia tak pernah buat kau bahagia. Salam. Mari, duduk. Dari mana kemarin ana enteng hari begini ini? Ada apa jalan? Mana so baganggu ini? Baganggu sekali lagi orang nang tidur akan tengah hari ini. Pasti rakan kemarin. Alah, sorry. Bagaimana Om Pemilu? Milu kita so habis pacol semua. Soalnya nambah ujang-ujang setahun di dunia ini minta soki apa? Kong, ada keperluan apa kenapa sih hari ini kemarin tengah hari begini ini dong? Cara datang kemarin ini ada perlu Pak Om. Om sok tahu tau kita maksud kemarin. Maksud yang mana? Begini Om. Sama-sama kemarin jodohin kita. Atau Om ada yang sama sekarang ini? Neling siapa? Om ada yang Om Pema itu ah? Maksudnya? Maksud yang mana ini? Ini kan semua pemilihan gubernur Om. Kong, Om mau pilih pasang padam? Oh, Om ada Om Pe jagoan. Dia itu merakyat. Dia itu bisa membangun tanpa perlu dibangunkan. Lalu dia ada bantar kamar Pak Om satu karung ubi. Nah itu bagian Om rasa suka ulang bakal dia. Oh. Jadi begini Om, bersama-sama kamar jodohin kita. Bersama-sama, bagaimana ada maksudnya? Ada kita pecalon, dia Laila. Minta? Kenapa dia? Dia yang mana ada pecalon ini? Ini. Power Rangers ini. Ini ya, nomor ini nomor nih. Akhirnya Om anak-anak mau kasih lihat yang bapak gitu itu. Om, torang dua bersaudara toh, kita Om pe kemana kan? Toh, jadi begini Om, torang penene deng dia ini penene, sama-sama nenek-nenek. Astaga coba yang mana? Yang ini kenapa calon ini? Ini. Ya ilah-ilah ngananin tau kasih yang dia ini. Dia ini waktu lalu bapak lumpa dari pohon ke pohon, kala-kala yakin. Coba, mana pejago ini mana? Yang mana ada pejago, mana pecalon ini? Aduh. Om, mana ya? Pilih jawaban ini. Ini. Oh, yang mana no? Om, pilihan yang ini. Jadi begini Om, pilih jawaban daripada ini. Dia selain orang sini, dia juga satu keyakinan yang torang. Tolong jauh kemari pada ini. Sudah, tenang. Ada Om punya. Ini boleh, no. Tetap Om suka pada ini-ini. Dia ini-ini, selain merakyat, dia juga membangun dari desa. Jadi, betul-betul kasih yang orang ini memang orang baik. Nyanda, Bagaimana aja, Om. Tuh, apa ini dia ini? Kenapa Om punya? Kong, bersama-sama juga kemarin dentorang pilih pada ini. Aduh, nyenak bagus begini ini. Oh, kalau kurang mau tambah Om? Oh, bukan DP kurang itu. Tapi torang di pemilihan begini, torang harus bapilih sesuai hati nurani. Dia ini Om suka akang, bukan lantaran DP doi. Dia memang membangun dengan DP hati nurani. Dia membangun dari desa. Memang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Turun juga kemari pak kita ini. Biar cuma lihat pak kita juga.
bukan soal main DP ya? Itu kasihan dia ini boleh nggak mau paksa kok oh mesti pilih pada ini boleh sama yang soalnya nama baku dia saudara yang ini sudah jo begini jo semua baku salah tuh orang dua ini sobat saudara lagi tuh orang dua kan cuma baku salah gara-gara pemilihan begini lebih baik nggak pulang jo dulu karena kita orang mau tidur akan cuma datang kasih lihat ini sobat baku salah di sini dua lebih baik pulang jo dulu nggak masuk oh iya dong nanti baku dapat diperlu jo tuh deh, begini ngonek tuh model. Penting tak so tau nong itu orang. Saya nunggu aku tolong begini. Ih, yang maraju itu. Ada serangan. Serangan apa? Serangan fajar. Bye-bye mau serangan jantung. Gimana ini? Tahu sama-sama begini? Kita ada kabar baru. Kabar baru? Iya. Kulit manggis gini ada ekstraknya. Bukan itu. Rana, Adi dah fitnah. Astagfirullahaladzim. Jadi, ceritanya begini. Eh, mana tahu itu om yang di lorong sana? Yang mana? Om Dodi. Siapa? Alamannya yang nabai deh orang. Nabai, betul. Nabai. Masa cuma antara orang bela uliran, om yang sejahat orang pecah. Ntar balik orang. Ayo orang begitu. Boleh. Soalnya nggak percaya kita berdua. Apa baik-baik akang dari awal kum. Jadi begitu dia cerita. Biar yang begini. Memang dia boleh mau kasih biar orang itu. Dia tahu waktu masih kecil ini. Kita ada coba-coba kemarin pada itu serta cuma gara-gara pemilihan begini dia sebaikin begini tuh tung ada nggak mari kita tunggu sebentar. Saya dia bagus itu. Weh bilang-bilang ke orang-orang kong kita kasih sebut sungguhnya ke calon. Nggak ya, asal mau tahu. Dia datang-datang pagi kita ke rumah tengah hari. Kasih-kasih doi, pagi kita bawa bunyi-bunyi supaya bawa pilih ke calon. Weh, bukan kita yang ngasih busu. Dia mau putar-putar cerita sini. Hah? Ada yang bawa bilang pagi kita? Nggak, nggak bilang-bilang pada orang, kata kita bawa kasih busu-busu nama. Siapa saya yang bilang? Ada yang bawa bilang. Ya, kita siapa yang bilang? Dasar putar balik. Mana? 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 Weh. Ini lagi nguni yang udah pakai masker. Sekarang ini masa pandemi toh, jadi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini tuh masalah yang datang tiap mundur. Ya ndak begini, coba tunggu. Eh, kita mau kesannya nambah apa kita? Begini, dia waktu tengah hari ada datang kamar pak kita. Kong, ada mau gua buju-buju, ada mau kasih doi. Ya ndak ya, begini jawab. Tuh, apa ini dia ini? Kenapa om punya? Kong, gua sama-sama jual kamar dan orang, pilih pada ini. Kita nyana tahu itu, pokoknya dia putar cerita. Bawa agama dia bilang begini. Dia selain orang sini, dia juga satu keyakinan yang torang. Tolong jauh kemari pada ini, sudah tenang, ada om punya. Coba. Dengar dulu, Dengar dulu, coba. Oke, jadi begini, torang mesti tahu karena torang ini saat ini sudah menghadapi pemilihan umum toh. Nah, jadi sesuai dengan peraturan yang ada di tahun ini untuk pemilihan umum itu
torangnya nggak bisa ada mani politik, ada politisasi sara dengan harus ada netralitas ASN. Ada yang satu lagi di dalam pemilihan itu ada DP nama asas pemilu, oke? Okay? DP nama asas itu luber, langsung, umum, bebas, rahasia. DP maksud bebas itu memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hati nurani. Jadi dari kotoran pe hati. Bab ininya nak ada paksaan. Biar siapa? Biar kakak, biar adik, biar papa, biar mama. Yang boleh mau paksa. Nah, betul itu apa yang Ketua PPS ada bilang. Karena sekarang ini, orang kalau seandainya mau terima-terima doi dari TSTS, nah itu cuma mengorbankan orang P suara, orang P daerah. Terutama setelah itu, hindari politisasi sara. Karena apa? Kalau orang ini ada hidup di daerah yang sama, baru semua bakalai cuma gara-gara satu periode, dua periode. Padahal orang ada tinggal di lingkungan yang sama, seharusnya orang itu mesti baku jaga, basudara. Nah, baru cuma gara-gara ini pemilihan, ngoni orang semua di sini basudara, ngoni baku tamang, kon semua bakalai, baku tumbuh. No, padahal apa yang orang mau dapat kamari? Jadi orang pe waktu 5 menit di TPS itu menentukan orang pe nasib 5 tahun ke depan. Jadilah pemilihan cerdas supaya tercipta pilkada yang sehat, rakyat selamat. Oke, okay, so ingat tuh yang panas ada bilang tadi. Jadi, bye juga nih, bye. Bye juga. Tahu pedih. Eh, basudara.